close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. Yang jelas, pada saat itu sampai sekarang pun sudah 17 tahun lamanya, yang saya tahu sosok istri tua itu patut dibanggakan oleh saya. Kenapa? Karena saya belajar sabar itu dari beliau. Tapi ya Allah, subhanallah. Nah, ini kembali lagi. Gak ada orang yang apa ya, yang sebaik dia gitu loh. Saya gak pernah, sumpah demi Allah ya, saya tidak pernah menemukan orang yang hatinya sesoleh dia. Tuh, saya gak pernah menemukan orang yang hatinya sesabar dia. Saya tidak pernah menemukan orang yang sebaik dia. Jadi sampai sekarang saya sangat menghormati dia. Saya sayang sama dia seperti kamu kandung sendiri. Kalau misalkan waktu bisa diputar, kalau saya bisa kembali memutar waktu, saya tidak mau ini terjadi. Gitu. Karena ya Tuhan, betapa sakitnya hati dia pada saat itu, pada saat suaminya menikahi saya gitu. Saya baru terbuka sekarang gitu, karena kebaikannya beliau gitu loh, karena kesabarannya beliau. Dia sabar menghadapi saya, dia mau ikhlas menerima kehadiran saya dan anak saya gitu. Walaupun saya tahu itu sakit pasti, itu sakit pasti gitu. Dan saya sekarang ini kayak merasa gue punya dosa besar gitu loh. Gue pernah kayak seakan mencuri apa yang dia miliki gitu. Mencuri kasih sayang suaminya, mencuri cinta dan apa ya, perhatian suaminya gitu, sehingga suaminya berpaling ke saya gitu kan. Cuma ya sekarang mau gimana lagi? Saya mundur pun udah enggak mungkin gitu kan.